Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umu Cik Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kendala yang dihadapi oleh mesin fotokopi, yaitu ketika kertas macet pada bagian sini di layar. Kita lihat pada bagian samping. Ya, posisi kertas seperti ini, macet seperti ini. Kita lihat apa yang harus kita ganti atau kita perbaiki. Pertama kita ambil dulu aja kertasnya. Ini, lihat di sini seperti ini posisi tadi ya. Saya akan coba melihat posisi spong ini atau kondisi spong ini. Pertama kita buka dulu baut bagian sini sama bagian sini. Kita ambil ya bagian sini sama bagian ini, kita ambil ini. Terus kita bongkar spong ini dengan cara melepas baut ini ya. Kemudian satunya kita lepas, kemudian kita tarik saja ini. Ya, ternyata spong saya kondisinya sudah rusak ini, seperti ini. Ini yang menyebabkan kertas tadi macet di bagian sini. Ini saya akan ganti saja. Kalian ikutin caranya, cara mengambil spong ya. Ya, ini spong sudah saya punya stok ya, saya ganti aja ya. Kalian paling enggak mempunyai stok spong roll ini buat persiapan jaga-jaga untuk sewaktu-waktu spong ini rusak. Ini cara melepasnya mudah sekali. Kalian tinggal mengambilnya, mendorong ini ya, bagian sini kalian dorong ke atas. Ini. Kemudian kalian tinggal menarik begini. Ini ada piringnya, kalian jangan sampai hilang. Ini lepas itu jatuh. Ya, tarik begini. Kemudian kita pasang lagi. Untuk bagian yang ada penguncinya itu untuk mengunci sini nih. Bagian yang ada ini ya. Iya, kalau satunya kan tertutup itu. Tapi ada beberapa spong yang sininya terbuka semua, jadi nggak masalah. Tinggal masukkan ke sini. Ini masuk ke sana itu ya. Kemudian kita pasang lagi piringnya. Kita pasang lagi ke tempatnya. Tinggal sorong gini, sorong lagi ya. Kemudian kita pasang lagi ke mesin. Nanti kita coba, ayo kita pasang ke mesinnya. Begini. Ini bagian sini masuk ke sana ya. Itu ada tempatnya.
ya kalian pastikan udah pas posisinya, tinggal kita pasang bautnya. Setelah selesai kalian pasang bagian ini terus ini, lalu satunya ini, sini bagian sini. Ya. Kemudian kita pasang ini bagian yang terakhir. Kalian kalau ragu membongkarnya, kalian videoin aja dulu posisi awal sebelum dibongkar, kalian videoin biar nanti pas pemasangan kalian nggak bingung. Ya udah selesai, pastikan ini main, lalu kita coba. Ya sekarang kita lancar lagi, hentikan saja.